Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Syabar. Jadi di hari ini aku mau unboxing barang yang aku beli beberapa hari yang lalu di Tokopedia. Dan beberapa hari lalu juga sudah datang sih sebenarnya, tapi karena aku belum ada waktu untuk mencobanya, jadi langsung aja hari ini mau aku coba. Jadi barangnya ini sudah datang. Ini barangnya. Ini tuh aku beli di Tokopedia. Seperti biasanya aku pakai promonya WIB, aku dapat potongan cashback 20%. Jadi hari ini aku mau pakai ini. Ini adalah krim bat rambut. Ya, modelnya krim bat rambut supaya untuk yang halus rambut. Jadi kalian lihat sendiri kan hari ini aku berantakan banget. Berantakan banget, lihat rambutku sendiri aja nih agak acak-acakan, enggak jelas, dan itu tuh kering. Lihat nih. Ini tuh kok karena rambutku itu beberapa sudah sebulan kalau nggak salah, udah sebulan tuh aku warnain, masih kelihatan sih warnanya. Yang di sini mungkin kelihatan ya, kalau yang di sini udah nggak, karena aku ngasih warna coklat sama aku campur black blue, jadinya udah kayak balik hitam gitu. Padahal ini bukan hitam, kalau kena sinar sebenarnya ini warnanya coklat kok ya. Dan ini tuh kasar banget. Nah, aku lihat di internet ini tuh barang yang bisa bikin rambut aku bagus, bukan bagus sih, kayak lembut gitu katanya. Jadi masuk aja kita buka ya unboxing. Jadi tuh aku belinya itu di mana nih? Jadi aku beli barangnya itu di Find It Store. Itu tuh ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Aku sebenarnya pengen beli barangnya itu di toko official store-nya, tapi karena terlalu jauh di Jakarta, ongkirnya jadi mahal. Gratis ongkirnya kayak nggak berlaku gitu, jadi aku pakainya yang di Surabaya aja, karena nggak mungkin lah ini fake. Kan banyak juga yang beli di situ, reviewnya pada bagus juga. Jadi sekarang kita buka barangnya. Ternyata barangnya kecil. Semoga puas berbelanja, ditunggu ratingnya. Oke. Ini bulunya besar banget. Oh, padahal barang itu cuma segini, guys. Jadi ini itu varian Yogurt Sukses. Ini distributor tersertifikasi kayak gitu. Soalnya original, nggak tulisannya original juga. Terus ini juga ada barcode-nya. Mungkin nanti bisa di-scan kali ya. Tapi nanti aja kita scan-nya. Jadi ini adalah spa smooth keratin dari Lai Saluai. Habis itu ini kegunaannya untuk menetri setiap helai rambut, menjadikan rambut tetap sehat dan sehalus lebat dan berkilau. Nah, caranya itu, cara pakainya adalah cuci rambut dengan sabun yang bersih, biarkan setelah kering kelembab oleskan pada krim rambut, cara pakai yang sama 20 menit. Nah, tadi pagi sebenarnya aku udah keramas, tapi biasanya aku tuh kalau udah keramas tuh malah jadi kasar, karena ini ya, karena aku nggak pakai apa-apa kalau bisa keramas tuh. Nggak pakai apa sebenarnya. Dulu aku pernah pakai apa tuh namanya, conditioner, tapi belakangan ini nggak, conditionerku karena habis, lagi malas beli. Jadi aku pengen nyoba ini aja, Lai Saluai, siapa tahu moga-moga ini bermanfaat lebih gitu. Aku pengen lihat hasilnya, atau ini nanti mau aku basahin aja kali ya. Jadi habis aku basahin, nanti aku langsung aku terapin di sini, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita sekarang ininya dulu aja kan ya, barcode-nya kita itu nih. Maaf ya, aku pakai flashnya HP karena hari ini nggak bawa ring light, karena itu punya adikku. Jadi kita scan barcode aja lewat HP. Jadi ini buka Safari dan saya scan. Jadi ini aman ya guys, itu udah BPOM dan original. Jadi kalau kalian yang mau beli itu bisa banget di tokonya Find It Store. Nanti mungkin linknya bakal aku taruh di bawah. Jadi langsung aja kita coba aja daripada lama-lama. Oke, kita coba. Jadi guys, ini rambutku udah setengah basah, udah aku basahin dikit, tapi cipratin aja karena tadi dari keterangannya itu setengah basah. Oh ya, ini tuh ternyata 250 ml segini. Banyak lah ya harganya. 60.000, enggak sampai 60.000 deh, man. Wangi ini, wanginya enak. Kalau kalian bisa nyium berarti kalian hebat. Enak pokoknya. Langsung kita terapin aja kali ya. Cara pakainya tadi cuman cuci rambut, kita bersih, biarkan guys. Oke, jadi kita langsung aja nyoba ini. Yuk, aku terapin aja.
langsung di rambutnya. Ini tuh halus banget, terus. Ini pemakaiannya apa? Teksturnya itu kalau menurut aku pemakaian pertama ini ya sekali aku terapin ke rambut ini, dia modelnya kayak apa ya, punyanya yang oranye-oranye tuh loh, bukan Miranda apa ya namanya itu. Pokoknya ada dia yang oranye-oranye, variasinya juga banyak. Yang satu sasetnya yang sini itu cuma 10.000 kalau masalah, sampai 10.000 enggak paling berat. Ini teksturnya hampir sama, guys. Terus ini waktu diterapin ke rambut langsung halus sih menurutku. Mungkin ya namanya bahan-bahan gini diterapin di rambut juga langsung halus kan. Ini nggak ada rangannya untuk ditutup rambutnya sih, jadi ya aku terapin aja terus diamin selama 20 menit tapi tanpa aku tutup pakai apa penutup rambut kayak gitu. Ini belum merata yang paling di bawah sini. Jadi sekarang pukul 17.31, udah waktunya maghrib. Terus ini aku bakal aku diam selama 20 menit. Kan 17.31, nanti selesai berarti pukul 17.50. Jadi kalian tunggu aja. Nanti aku bakal nge-review pemakaian setelah pemakaian. Nanti aku sekaligus mandi ya guys. Oke guys, jadi ini udah 20 menit aku pake. Ini saatnya aku mau mandi. Halo, jadi udah kembali lagi nih dengan aku. Ini aku udah mandi, udah aku bilas laser ruainya, terus aku nggak pakai apa-apa. Ini yang udah aku sisirin dan hasilnya seperti ini. Menurutku gimana ya, kalau untuk penggunaanku sendiri sih ini tuh worth it aja, tapi kayak nggak cocok mungkin kalau ke aku lah ya. Jadi kalau misalnya aku mau bandingin laser lua ini sama apa sih yang warna oranye itu, pokoknya yang petroleum jelly dulu, yang apa ya, pokoknya yang 10.000-an, pokoknya aku sih lebih cocok pakai yang oranye. Jadi kalau yang ini itu dia lembut sih sekarang. Untuk sekarang mungkin nggak ngerti ya kalau misalnya ini kalau kering banget kayak gimana, karena aku nggak punya apa tuh namanya yang buat ngeringin rambut. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan masih basah, jadi itu ya rapi lembut gitu. Tapi kalau aku pakai yang oranye itu, kalau yang oranye ya, jadi kalau misal aku udah habis mandi terus itu aku pegang tuh bener-bener lembut gitu. Kalau yang ini tuh jadi masih kayak kasar gitu. Gak tau ya, karena mungkin tekstur rambutku itu memang dari dulunya itu udah keriting. Keritingnya itu kayak keriting rusak gitu loh. Apalagi kemarin itu udah aku kasih warna. Jadi mungkin karena kemarin itu aku kasih warna, warnai rambutku, jadi kayak tambah rusak kali ya. Jadi ini tuh jadi aneh. Tapi kemarin tuh waktu aku pakai yang orange itu aku pakai, terus aku habis apa tuh namanya mewarnai rambut dia halus-halus aja gitu. Jadi menurutku kalau laser lua ini dia kayak cukup bagus untuk dipakai, tapi dia hasilnya mungkin nggak tahu ya kalau misalnya kita pakai sekali aja kayak gimana. Tapi nanti mungkin setelah beberapa kali nanti mungkin bagus, ntar bakal aku review lagi. Tunggu aja kalau misalnya aku udah review lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian review aku tentang laser lua, bagaimana hasilnya di rambut aku. Mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran, kalian bisa coba sendiri di rumah, siapa tahu rambut kalian cocok dengan produk ini. Selamat menjaga rambut kalian, semoga tetap sehat selalu dan stay safe. Oke, bye-bye, sampai jumpa di review-review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.